jujurnya pemain Istiqlal sebelum lawan Al Nassr. Kami takut Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Gelandang tim asal Tajikistan itu, Alisher Zalilov, sempat mengaku bahwa yang ditakuti adalah Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Hal ini dia sampaikan dalam konferensi pers jelang pertandingan Al Nassr versus Istiqlal di babak penyisihan Grup E Matchday 2 Liga Champions Asia 2023-2024 yang digelar Senin 2 Oktober 2023 malam waktu setempat. Kami takut menghadapi Ronaldo dan Mane, kata Alisher, dikutip dari Sport Brief. Sementara itu, pelatih Istiqlal Dusanbe, Igor Shevchenko, juga memberikan gambaran bagaimana pendekatan mereka saat melawan Al Nassr. Ada kemungkinan 99% kami akan bertahan besok, karena Al Nassr memiliki serangan yang mengerikan, ujarnya. Ketakutan Istiqlal yang diungkapkan oleh Alisher Zalilov pun terbukti. Menurut Igor, Istiqlal bermain bertahan, mengingat tajamnya serangan klub yang berbasis di Riyadh Arab Saudi ini. Sadio Mane lelah, jadi kami memutuskan untuk mengistirahatkannya, ujarnya. Saya mengatakan kepada para pemain di babak pertama bahwa jika terus bermain seperti yang dilakukan di babak pertama, kita akan memenangkan pertandingan, tambahnya. Namun setelah pertandingan itu, Cristiano Ronaldo dan bersama seluruh anggota tim Al Nassr, di mana ada momen Luis Castro melakukan selebrasi siu di ruang ganti dan pemain lainnya. Nah, menurut Mimin, tim ini spesial. Semua orang sangat senang dengan efek pemenang 5 kali Liga Champions tersebut. Nah, jangan lupa selanjutnya, Al Nassr akan menghadapi ABA di Matchday 9 Liga Pro Saudi 2023-2024 pada Jumat 6 Oktober 2023 di KSU Football Field. Boom! Ronaldo yakinkan David De Gea gabung ke Al Nassr. Manchester United terus merana karena membuang Cristiano Ronaldo dan David De Gea. The Red Devils, julukan Manchester United, tengah terpuruk setelah mengalami kekalahan dalam beberapa laga di berbagai kompetisi pada musim 2023-2024. Pasukan Erik Ten Hag itu mengawali musim 2023-2024 ini dengan buruk, baik di Liga Inggris maupun Liga Champions. Di Liga Inggris 2023-2024, tim berjuluk Setan Merah itu telah menelan 4 kekalahan dari 7 laga yang dijalani. Lantas, apakah Manchester United terus merana di musim ini sebagai karma karena telah membuang Cristiano Ronaldo dan David De Gea? Satu hal yang pasti, Manchester United mengumumkan perpisahannya dengan CR7, julukan Cristiano Ronaldo, pada 23 November 2022 lalu. Pernyataan itu diumumkan Setan Merah menjelang laga pertama timnas Portugal di Piala Dunia 2022 Qatar. Langkah ini diambil karena Manchester United tidak terima dengan kritik Cristiano Ronaldo dalam wawancaranya dengan Piers Morgan di Talk TV. Setelah pemilik 5 gelar Ballon d'Or itu hengkang, giliran David De Gea yang pergi dari Manchester United dengan status bebas transfer pada musim panas 2023. Faktor Erik Ten Hag yang tidak cocok dengan gaya bermain De Gea menjadi salah satu penyebab kiper veteran asal Spanyol itu cabut dari Old Trafford. Cristiano Ronaldo berusaha keras meyakinkan mantan penjaga gawang Manchester United MU, David De Gea, agar bersedia bergabung dengan Al Nassr. De Gea kini tanpa klub setelah berpisah dengan MU musim ini. Kiper asal Spanyol tersebut bukan tanpa peminat. Klub-klub Liga Pro Saudi termasuk Al Nassr bersedia merekrutnya. Tetapi yang bersangkutan belum yakin untuk melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Menurut Marca, dilansir dari Tribal Football, Ronaldo pernah membujuknya tetapi belum berhasil. Akan tetapi, tak semudah itu, Ronaldo melepaskan De Gea begitu saja. Kali ini, Ronaldo akan mencoba lagi untuk bisa datangkan David De Gea. Setelah Manchester United menelan 7 laga 4 kekalahan.
Bagaimana Cristiano Ronaldo bertransformasi menjadi penyerang mematikan di Manchester United? Mantan pelatih Manchester United, Ren Maulensten, mengungkap bagaimana Cristiano Ronaldo bertransformasi dari boros menjadi produktif selama berada di Old Trafford. Bintang Portugal ini muncul sebagai pemain sayap remaja yang mempesona di United. Sebelum secara bertahap diubah menjadi penyerang mematikan yang pernah mencetak 42 gol dalam satu musim. Dia mulai menjadi semakin produktif, dia mulai menentukan permainan, kata Maulensten yang kini menjadi asisten manajer tim nasional Australia pada Optus Sport. Ketika dia melakukan transisi itu, saya melakukan banyak pekerjaan dengannya dalam penyelesaian akhir. Cristiano bisa mencetak gol, tapi dia bukan pencetak gol. Saya perlu mengubahnya menjadi pencetak gol. Mantan pelatih Manchester United, Ren Maulensten, mengungkap bagaimana Cristiano Ronaldo berubah dari boros menjadi produktif selama berada di klub. Dia selalu ingin mencetak gol terpenting dan gol terindah. Oleh karena itu, ia banyak membuang peluang untuk mencetak gol.